melukis. So, again, welcome back with me. Oke, hari ini tanggal 14 Februari ya guys ya. Ini sebenarnya itu hari spesial guys. Tapi buat para jomblo udah mendingan kagak usah didengerin ya guys ya. Udah kalian seperti biasa aja di pojokan ya kan. Di kamar di pojokan main FF, push rank, udah gitu lost track lagi. Di video kali ini ada sesuatu yang penting. Kenapa gue bikin konten. Dan video ini juga akan di-upload sebelum jam 3. Mungkin jam 3 kurang 5 menit atau jam 3 pas. Pokoknya kenapa gue upload agak awal. Karena di sini penting banget gue mau ngingetin ke kalian bahwa di tanggal 14 ini akan ada pre-order tiket yang wajib kalian klaim. Ini sangat penting sekali untuk diingatkan berkali-kali kepada kalian, karena dari kalian juga banyak banget yang masih belum ngerti, banyak yang beberapa juga DM gue di Instagram, bang, pre-order tiket kapan bang, kok belum rilis-rilis. Jadi kenapa gue bikin konten, supaya kalian benar-benar menotis ini, dan jangan sampai tidak ngeklaim. Kenapa? Karena kalau ini seandainya terjadi, kalian gak sempat ngeklaim, ini rugi banget buat player gratisan. Kenapa? Kita ngomongin dari ronde pertama kemarin itu, sangat worth it untuk player gratisan, walaupun jumlah tiketnya sangat terbatas ya. Untuk player gratisan bisa dibilang hanya 2 doang tiket yang bisa kalian ambil tanpa top up. Tapi justru walaupun di sini cuma 2, itu worth it banget, bahkan bisa dapetin skin-skin yang bisa dibilang sangat worth it ya. Dari segi harga, dari segi value itu sangat mahal sekali. Jadi mudah-mudahan di ronde kedua ini juga kita siap-siap ancang-ancang dari sekarang. Perlu diperhatikan bahwa tanggal 14 ini jatuhnya pre-order ya guys ya. Makanya ini sekarang gue akan ke tanggal 14 jam 3 sore. Karena kalau ini gue record sekarang waktu server itu masih jam 22.33. Jadi di sini kita akan masuk ke tanggal 14 waktu server terlebih dahulu, supaya sekali lagi penting untuk mengingatkan para player gratisan untuk klaim tiketnya. Oke, di sini sudah tanggal 14 Februari ya guys ya, waktu server. Jadi kita bakalan langsung aja cek untuk pre-ordernya. Sekali lagi, jangan sampai kalian kelupaan ya. Ini dia untuk Aspiran United Pass gratis. Jadi hari ini jam 3 sore langsung, pokoknya ketika kalian nonton video ini harusnya ini sudah muncul ya di Ori server. Langsung kalian klaim dulu, karena ini penting ya. Jangan sampai kalian tidak ngeklaim, dimana kalian akan mendapatkan satu tiket pass atau satu tiket untuk gacha di dalam event Aspiran United nanti, yang sebenarnya baru akan rilis beserta misi-misi login dan top up itu pada tanggal 19 Februari, yang sudah jelas di sana tertulis ya, register pada tanggal 19 Februari dapat digunakan untuk menukar hadiah di event Aspiran. Jadi ini alasan gue kenapa mengingatkan kalian, karena memang ini event sepenting itu. Jangan sampai kalian tidak ngeklaim, karena kalau kalian tidak ngeklaim lalu kalian nanti tanggal 19 lupa, karena kan biasanya kan kalau kalian tuh kalau ngecek event atau login Mobile Legends biasanya kan nggak ngecek-ngecek event kan, ya udah login tinggal main ranked, klasik segala macem. Makanya di sini perlu banget diingatkan untuk play gratisan supaya kalian tidak lupa. Sedikit aja melihat ya, di sini gue udah di tanggal 19 yang mana nanti misinya baru akan muncul untuk player gratisan. Poin pentingnya ya, jangan sampailah kalian kelupaan untuk pre-order tadi. Sekali lagi gue bilang, untuk player gratisan total hanya ada 2 tiket, yang mana login 1 dan juga pre-order tadi 1. Sisanya seperti top up 100 diamond, 250, lalu 500 diamond, lalu digunakan sampai 500 diamond. Yaitu tidak worth it untuk player gratisan, kecuali kalian memang ada diamond dan ya nggak masalah ingin melakukan gacha dengan top up sebanyak itu. Tapi untuk player gratisan udah cukup banget kalian punya 2 tiket sekarang ini. Dan perlu diperhatikan juga, seandainya bang gue di ronde 1 masih nyimpen tiketnya, bisa apa nggak ditambah? Bisa banget ya guys ya, karena di ronde 1 kan sama persis untuk misi login segala macamnya itu podoai, sama persis plek-plekan. Jadi kalau misalnya kalian di ronde 1 masih nyimpen 1 biji atau 2 biji, ya tinggal ditambahin aja sama yang tersedia nanti di ronde kedua pada tanggal 19 Februari. Berarti kalian punya 4 tiket, atau kalau misalnya punya 1 ada 3 tiket. Itu chance buat dapetin skin epic atau bahkan limit jauh lebih besar ya guys ya. Nanti bakalan tentu saja di tanggal 19 untuk misi-misinya yang akan rilis gue bakalan update lagi untuk konten segala macamnya, dan khususnya fokusnya untuk player gratisan ya guys ya. Dan mungkin juga nanti ada untuk top up nya gue juga bakalan bahas. Jadi itu aja mungkin sedikit video dari gue mengenai pembahasan di hari ini tanggal 14 Februari. Ini penting banget, banyak sekali dari kalian yang memang tidak mencatat atau lupa bahwa tanggal 14 ini kalian terlalu fokus dengan Valentine ya guys ya, sampai lupa kalau ada misi pre-order untuk event Aspiran. Itu satu tiket wajib banget kalian klaim, karena kalau enggak ya jatuhnya rugi banget. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Thank you. Bye. Oke, jadi di sini ada sedikit tambahan aja guys. Ternyata gue baru sadar kalau di akun gue sendiri pun gue punya tiket yang masih gue simpen ternyata dari ronde pertama. Nah ini dia, kalian bisa lihat tiket gue jumlahnya ada 1 untuk
pesnya. Ini kalau gue cek di backpack juga di sini tertulis jelas untuk pesnya satu tiket. Nah, sebenarnya gue nggak butuh ini untuk gue simpan nanti gue gacha sih untuk bikin konten segala macam ya, karena secara defaultnya kan sebenarnya untuk play gratisan di ronde kedua itu hanya 2 tiket. Jadi untuk yang sekarang ini gue bakalan coba untuk gacha, siapa tahu guys dengan satu tiket aja ini gue bisa dapetin skin ya di akun gue yang ini. Jadi kita langsung aja tes apakah gue bisa dapet satu tiket ini. Nggak habis pikir bahwa di ronde pertama kemarin itu banyak banget dari kalian yang dapetin skin kolektor. Di sana ada Parsa, ada Sun Sin, dan juga ada Granger, yang mana kalian malah pada pamer-pamer ke gue beli pakai diamond ini sekitar 5.000-6.000 diamond kalian dapetin dengan cara tiket gratis. Itu luar biasa sekali ya guys ya. Dan nggak sampai di situ aja, ada juga skin limit-limit di sini. Langsung aja kita gacha guys satu tiket, apakah hoki bisa dapetin skin atau jangan-jangan diledekin lagi sama Muntun. Biasanya gue kalau gacha gini diledekin sama Muntun guys. Wow, dapet guys, dapat skin epic guys, dapat skin epic Moskop adik-adik. Ini apa nih? Oh iya, ini kan yang buat ini ya. Dapat skin epic Blood Spear, walaupun gue udah punya, tapi ini membuktikan bahwa jumlah tiket yang sedikit untuk player gratisan itu sangat rekomendasi untuk kita klaim. Makanya jangan sampai satu tiket pre-order jam 3 ini kalian lewatkan ya guys ya. Dan tiket gue jadi satu lagi dong, gara-gara kan di sini untuk pes fragment setiap kita punya 30 ditukar dengan satu pes. Lah buset, kagak habis-habis, hoki banget gue guys. Gue pakai satu tiket lagi, gue nggak pakai diamond loh, literally nggak pakai diamond, dikasih lagi tiket sama Muntun guys. Apa yang terjadi guys? Dapat emote guys, nggak apa-apa ya. Setidaknya gue dapat skin epic Moskop di sini, dan itu tanpa modal sama sekali, bener-bener nggak pakai diamond sama sekali. Jadi menurut gue ini worth it banget, itu sedikit cuplikan aja. Makanya jam 3 sore ini langsung kalian klaim untuk pre-order dan tunggu nanti di tanggal 19 Februarinya untuk gachanya. Itu aja sedikit tambahan dari gue, tadi udah closing, thank you, bye.